Hello. Okay. So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat pagi. Okay. So, pagi ni kita akan study sikit biologi. Okay, iaitu tajuk dia? Gerak balas dalam tumbuhan dengan penyesuaian tumbuhan pada habitat. Ha, ini dia punya tajuk dia. Okay. So, kita akan tengok soalan trial MRSM Biology 2021 punya trial. So, we will try to answer the questions and kita akan rujuk kepada dia punya skema jawapan lah. Okay, untuk cara jawab yang betul. Okay, so soalan 6A. Okay, kita terus dengan kita punya perbincangan. Okay, so soalan 6A. Dia kata rajah 6.1 menunjukkan satu jenis gerak balas dalam satu tumbuhan. Gerak balas dalam satu tumbuhan. Okay, so seperti yang korang semua nampak, dia ada sumber cahaya. Okay, this is the light source ataupun sumber cahaya. Oh, what is this? Okay, sumber cahaya. Okay. Okay. So, kalau sumber cahaya, dia mesti ada perkataan photo. Okay, nanti kita tengoklah. Okay. In table 1, mark take one characteristic of response shown in diagram 6.1. Dalam diagram 6.1 ni dia cakap yang mana karakteristik ataupun ciri gerak balas. Okay, ciri gerak balas. Okay. Okay, so option 1. Okay, dia satu markah je. Okay, take note dekat markah dia. Kalau markah dia satu, maksudnya satu je lah. Okay, kalau dua, dua lah. Kita kena tick. Okay, so gerak balas adalah cepat dan jelas. Okay, ni tak betul sebab dia mengambil masa satu minggu. Kalau korang tengok ni. Satu minggu. 1 week. Okay, of course lah tak cepat. Okay, the second option is gerak balas adalah sementara dan dipengaruhi oleh hormon tumbuhan. Okay, ini dia tak sementara kan? So, salah. Okay, and then the response direction depends on the direction of stimulus. Okay, arah rangsangan. Okay, yang ni betul. Okay, sebab rangsangan kita adalah cahaya. Sumber cahaya adalah rangsangan kita. So, jawapan dia yang ketiga lah. Okay. Sebab rangsangan kita adalah sumber cahaya. Okay. So, let's move on to the next question. Berdasarkan rajah 6.1, terangkan peranan auxin dalam gerak balas tersebut. Auxin. Okay. So, kalau korang terlupa lah kan, okay, kita rujuk menggunakan wow notes. Ni wow notes korang boleh dapatkan dekat dalam Telegram, Cyanlight. Ataupun nanti saya post dekat dalam SPM Netik supaya korang, okay, tengok. Peranan auxin dalam gerak balas tumbuhan. Okay, jom kita highlight sikit. Okay, we use pink colored. Okay. Arah gerak balas pada hujung pucuk bergantung pada arah rangsangan cahaya. Okay. Taburan auxin pada pucuk adalah sekata. Okay. Jika apa? Cahaya dari semua arah. Okay. Hal ini menyebabkan pucuk tumbuh tegak ke atas. Okay, kalau semua arah ada cahaya lah. Okay, apabila pucuk didedahkan kepada cahaya dari satu arah sahaja,
Okey, auksin akan bergerak menjauhi cahaya. Okey, auksin ni dia takut cahaya. Okey, auksin takut cahaya. Okey, so keperkataan auksin yang lebih tinggi di bahagian teduh. Okey, keperkataan yang tinggi dekat bahagian yang... kenapa ni? Kenapa dia tak nak ke bawah? Okey, never mind. Bahagian teduh. Okey. Keperkataan auksin menjadi tidak sekata di pucuk. Okey, di pucuk tak sekata lah. So, sel di bahagian teduh, kalau bahagian teduh dia mengalami pemanjangan. Okey, berbanding sel yang terkena cahaya. Okey, kesannya pucuk membengkok ke arah cahaya. Okey, pucuk menunjukkan phototropism positif. Okey. Okey. So, apa question dia tadi? Berdasarkan rajah 6.1, okey. Terangkan peranan auksin dalam gerak balas tersebut. Okey. Maybe yang pertama kita boleh tulis. Okey, jap, biar saya zoom. Jap. Kita tulis nama gerak balas. Gerak balas ini ialah gerak balas. Ini ialah phototropism. Okey. Okey, phototropism dibantu oleh auksin. Okey, maksudnya kan tadi kita kata auksin dia bergerak menjauhi dia bergerak menjauhi kawasan yang ada cahaya. Kita tengok gambar rajah ni tadi. Okey, maksudnya auksin ni dia pergi ke arah sini. So dia menyebabkan tumbuhan tu pergi ke arah yang bertentangan. Okey, dia tumbuh ke arah ke sumber cahaya tu tadi. Okey. So, kalau kita tengok dekat dia punya jawapan, okay, dia kata, okay, dia ada 4 poin yang kita boleh, itulah kita boleh tulis. Okay, sekejap, kita tebalkan sikit. Okay. So, auksin is diffuse ataupun move away from the light, macam tadi. Okay, auksin accumulate ataupun concentration is higher dekat shaded side. Okay, shaded side. Ni shaded side. Okay, keberkatan auksin adalah tinggi dekat bahagian yang teduh macam tadi. Okay, so sel dekat shaded side dia akan memanjang. Okay, elongate stem will elongate more. Okay, from those on the bright side ataupun region. Okay, dia akan memanjang lebih pantas. Okay. And then shoot bands in the direction of light. Okay. Maksudnya pucuk, shoot ni pucuk kan. Pucuk pergi ke direction of light ataupun membengkok ke arah cahaya. Bend towards light. Okay. Ataupun kita sebut shoot shows positive phototropism. Okay, phototropism positive. Okay, kita boleh cerita empat benda ni. Okay, dan dia pun ada dalam notes ni tadi. Nanti saya akan share notes ni . Okay. Okay, daun tumbuhan mengandungi banyak pigment photosynthesis yang menyerap cahaya. Okay, pigment photosynthesis menyerap cahaya dan mempunyai warna. Rajah 6.1, 6.2A dan 6.2B menunjukkan dua kaedah bagi penanaman tumbuhan. Okey, di dalam rumah hijau. Okey, rumah hijau ni macam tempat kita nak asingkan tumbuhan tu daripada persekitaran yang macam kalau kat Malaysia ni kan panas. So maybe dia tanam benda ini dekat tempat yang lebih sejuk or tempat yang lebih panas. Okay, itu maksudnya rumah hijau. Okay. So, explain the difference. Okay. Dia nak difference. Okay. Perbezaan kadar fotosintesis antara
pertumbuhan dalam rajah 6.2 dengan 6.2A dengan 6.2B. Okay, markah dia adalah 2. 2 marks. Okay. Apa perbezaannya? Okay. Dia nak perbezaan rate of photosynthesis ya. Rate of photosynthesis. Okay. Kalau fluorescent light ni dia cahaya putih. Korang rasa cahaya putih ni dia terdiri daripada apa? Cahaya putih ni selalunya dia akan terdiri daripada okay, dia terdiri daripada semua cahaya kan. Kalau cahaya biru, dia terdiri daripada cahaya biru sahajalah kan. Okay, yang ni dia dalam topik yang sama juga. Cuma, sekejap. Tak dekat sini eh. Ke dekat atas. Oh, yang tu tajuk lain. Okey, tak apa. So, rate of photosynthesis. Sekejap, okey. Rate of photosynthesis in 6.2A is higher. Okey, ataupun faster daripada 6.2B. Sebab LED ada has strong blue and red wavelength. Okey. LED light produce more blue and red light. Okay. So, chlorophyll ataupun chlorophyll ataupun chlorophyll A ataupun chloroplast, okay, akan absorb more light energy. Okay, maksudnya apa? Maksudnya, LED dia akan memancarkan cahaya biru ataupun cahaya merah yang lagi banyak. Okay. So dia pancar banyak, bukan banyak, maksud dia punya wavelength, okay, strong wavelength, okay, pancar cahaya biru ataupun merah dengan lebih kuat, dengan panjang gelombang, okay, wavelength. Panjang gelombang lebih kuat. Okay. Lebih kuatlah berbanding dengan fluorescent light. Okay. So, sebabkan dia memancarkan cahaya biru tu. Okay. So, kadar fotosintesis yang dekat 6.2A ni lah yang lebih tinggi. Okey, sebab dia kata apa tadi, chlorophyll. Okey, akhirnya nanti, okey, poin pertama korang cerita yang tu. Yang ni, okey, ni poin pertama korang. Okey, poin kedua, korang tulis chlorophyll ataupun chloroplast ke, okey, chlorophyll menyerap lebih banyak tenaga cahaya. Okey, dah siap, dapat 2 markah. Okey. So itu untuk ni soalan yang macam nilah. Okey. Sebab kalau fluorescent light ni dia memancarkan, tengok, dia pancarkan cahaya putih kan. Yang ni dia spesifik, dia pancarkan cahaya biru je. Okay, dan lagi satu, LED dia akan pancarkan cahaya biru atau merah dengan panjang gelombang yang lebih kuat. Okay. Minum kejap sebab tekak kering. Okay, sorry. So, okay, soalan C. In March 2011, Japan was struck with an earthquake. Okay. So, dia nak cerita tentang fitoremediasi. Okay. Fitoremediation. Okay. So, apa maksud fitoremediasi? Okay, dalam ni ada ke? Ke dia tajuk lain? Fitohormon.
aplikasi fitohormon dalam pertanian. Okay, so tak ada dalam. Ish, tajuk apa yang ada fitoremediasi yang lupa dah. Takkanlah ini penyesuaian tumbuhan ni lain. Okay. So, fitoremediasi. Sekejap, saya cari notes dekat dalam Telegram sekejap. Okay. Cyan light, wow notes. Okay, kita cari biology. Biologi. Okay. Biodiversity, pembiakan, gerak balas, pengangkutan, nutrisi, organisasi sel. Ih, jap. Cuba tengok bab ni. Ada tak fitoremediasi? Siapa ingat fitoremediasi ni dekat mana topik dia? Saya lupa pula. Okay. Maksud fitoremediasi. Okay. Kita move on je lah. Okay. Okay. Treatment method which uses sunflower to degrade ataupun extract. Okay. Ni kalau dia merujuk kepada ni lah. Merujuk kepada, memang dia suruh based on diagram 6.3. Okay, based on diagram 6.3. So, dia macam sejenis rawatan. Rawatan. Okay. Rawatan membersihkan sisa. Membersihkan sisa radioaktif dengan menggunakan sunflower ataupun bunga matahari. Okay, ataupun in English, treatment method which uses sunflower to degrade ataupun extract ataupun eliminate radioactive. Okay. Okay. So, and then soalan C2. Okay. Explain one example of another plant used in fitoremediation. Okay. Tumbuhan lain yang digunakan dalam fitoremediasi. Okay. Eh, tak puas hatilah. Fitoremediasi ni tajuk apa? Kenapa boleh lupa? Okay, sekejap. Gerak balas ke? Gerak balas lain. Pengangkutan. Biodiversity bukan. Penyesuaian, pembiakan. Gerak balas pengangkutan dalam tumbuhan ke? Kita tengok sekejap. Fitoremediasi. Fitoremediasi. Ni ada ke fitoremediasi? Ni dia, ya Allah, ya Tuhanku. Fitoremediasi. Okay. Ni dia. Kalau bunga matahari untuk tu. Macam tadi tu. Okay. Radioaktif ataupun apa dia kata, letupan loji nuklear dekat Chernobyl, Rusia. Okay. So, and then dia terdapat tumbuhan akuatik yang digunakan. Contohnya apa? Pistia. Okay. Sekejap. Kita conteng sikit. Okay. Pistia statiores. Dekat sini. Okey, ataupun pokok kiambang. Okey, yang mempunyai kadar pertumbuhan yang cepat, mampu mengakumulasi logam berat dekat loji kumbahan. Okey. Ataupun akar pokok kangkung. Okey. Pokok kangkung darat, okey, berupaya menyerap merkuri dari dalam tanah. Okey. Kita ambil yang inilah, akar pokok kangkung lah. Okey.
So kita cakap akar pokok kangkung darat. Kangkung darat dapat menyerap menyerap apa dia kata? Mercury. Okay. Mercury dalam tanah. Okay. Memanglah soalan minta one example. Tapi dia dua markah kan? So kita bagilah explanation dia. Okay. So explanation dia menyerap mercury. Okay. Dalam tanah. Okay. So kalau dekat answer. Okay. Water hyacinth. Okay, can accumulate heavy metal in water. Okay, ataupun water lettuce. Okay, treat water waste. Water spinach absorb mercury in soil. Absorb cadmium in water. Okay, itu adalah contoh-contoh lain lah. Okay, kalau dekat sini, kita tulis akar pokok kangkung darat. Okay. Akar pokok kangkung darat. Okay. Okay, so next kita pergi ke soalan tujuh. Soalan tujuh ni berkaitan dengan tajuk ni. Tajuk apa kita panggil ni? Penyesuaian tumbuhan pada habitat. Okay, so this is one notes. Nanti saya akan share juga. Okay, punya tiga tab, tiga topik dia uji kita. Okay, dia ada kaitan-kaitan. Macam tu. Okay. So, jap-jap kita cari. Okay, penyesuaian tumbuhan. Dia ada empat jenis tumbuhan tau. Ada halophyte, hydrophyte. Okay, kita conteng. Okay. Halophyte, hydrophyte, mesophyte dengan xerophyte. Okay, kalau halophyte, okay, biasanya dia berkaitan dengan tempat yang ada banyak kandungan garam. Kalau hydrophyte, hydro kan kita selalu dengar dia kaitan dengan air kan. So dia duduk dekat kawasan berair. And then kalau tumbuhan yang hidup di habitat yang tak terlalu kering dan tak terlalu berair, kalau dia macam ni tempat yang sesuai lah, sangat sesuai. So dia macam dia panggil, kita panggil dia mesophyte. Okay, macam pokok biasa kita nampak tu, pokok mangga, pokok bunga raya, okay, dia duduk dekat mesophyte. Okay, dia tumbuhan mesophyte. Tumbuhan xerophyte, dia duduk dekat tempat panas ataupun kurang kehadiran air. Okay, contohnya macam cactus lah. Cactus, dalam gambar tu cactus kan? Tengok tu cactus, comel je cactus tu. Okay, so, okay, jom kita jawab. Okay, nyatakan pengelasan tumbuhan P dan Q berdasarkan habitatnya. Okay, kalau korang tengok betul-betul, okay, untuk soalan ni kita guna warna oren lah. Okay, oren. Kalau kita tengok betul-betul, tumbuhan P ni berada di bawah air. Okay, ni water. Okay, water. And then tumbuhan Q pula, dia duduk dekat macam tepi-tepi pantai macam tu kan. So dekat sini mestilah ada air masin. Okay, air yang masin. Okay, so kalau tumbuhan P, hydrophyte lah kan. Sebab okay, dia suruh kelaskan, classification. Okay, pengelasan tumbuhan P dan Q. Okay, so tumbuhan P adalah hydrophyte sebab dia duduk dalam air. Hydrophyte. Kalau tumbuhan Q, kita panggil dia apa dia? Xerophyte ke mesophyte ke apa lagi satu fit tu? Okay, halophyte. Halophyte lah kan. Halophyte dia berkaitan dengan macam tempat-tempat yang mempunyai kandungan garam yang tinggi. So halophyte. Halophyte. Okay. Okay. Satu. Okay. Soalan yang kedua. A2. Satu masalah.
yang dihadapi oleh tumbuhan P. Dia nak tumbuhan P yang ni. Tumbuhan. Okay, kenapa ni? Okay, never mind. Kenapa dia tak nak? Okay. Tumbuhan P. Tumbuhan P ni adalah tumbuhan hydrophyte, kan? So, tumbuhan hydrophyte dia duduk bawah air. So, kalau tumbuhan yang duduk bawah air, dia kekurangan oksigen. Okay, tulis. Kekurangan oksigen. Dapat satu markah. Okay. And then, explain one adaptive feature of plant P to carry out photosynthesis efficiently. Okay, dia nak plant P. Dia still nak tentang plant P. Satu ciri penyesuaian tumbuhan P. Okay, jom kita tengok walnuts. Okay, ni halophyte. Halophyte yang garam. Hydrophyte. Okay. Okay. Kalau dia ada dua tau. Satu tumbuhan yang terapung. Satu tumbuhan yang tenggelam. Kita nak ambil point yang mana? Of course lah kita ambil point untuk tumbuhan yang tenggelam. Sebab dekat dalam gambar ni, kita jelas nampak tumbuhan tu tenggelam sebab ada ikan-ikan kecil yang comel ni. Tengok, ikan, saya ikan, hai, saya ikan. Ha. Okay, dia duduk bawah air. Okay, so adaptive feature dia kita ambil daripada tumbuhan yang tenggelam. Okay, contohnya daun nipis dan kecil. Untuk apa? Meningkatkan jumlah luas permukaan perisi padu. Resapan air, garam mineral dan gas terlarut. Ha, maksudnya tumbuhan yang tenggelam dalam air ni, dia macam ikan tau. Dia ambil gas oksigen tu daripada gas-gas yang terlarut dekat dalam air. Ha, macam tu. Okay. So, poin pertama tadi kita tulislah daun nipis. Okay. Okay, sebab dia minta satu je. So, kita nyatakan satu je. Lepas tu kita bagi apa dia punya penyesuaian. Okay. Apa tadi? Daun nipis. Okay. Daun yang nipis. Daun yang nipis kenapa? Sebab jumlah luas permukaan perisi padu yang lebih besar. Untuk apa jumlah luas permukaan perisi padu ni? Untuk menyerap gas oksigen yang terlarut. Okay, kita spesifikkanlah menyerap gas oksigen yang terlarut. Okay, terlarut. Okay, dalam air. Okay, dalam air. Okay. Kalau dalam skema jawapan, okay. Low oxygen content. Water flow resistance. Okay. So, dia ada tiga cabaran yang dilalui oleh pokok tu. Okay. Sama ada low oxygen content ataupun water flow resistant ataupun less light intensity. Okay. Kalau kita jawab low oxygen content, kita sebutlah have thin ataupun small leaves. Sekejap. Okay. Kenapa dia ke atas, ke atas? Aku ke bawah. Okay. Genetic. Apa ni? Ni soalan apa? Terlebih eh. Okay, ni soalan 9. Okay. So, small leaves. Increase total surface area over volume. Ataupun korang boleh je tulis TSA over V. Ataupun dalam bahasa Melayu tadi saya tulis JLP per I. Benda ni memang selalu keluar. JLP per I ni. Okay. Ataupun apa dalam English tadi? TSA over V. Okay. So, increase the diffusion of water ataupun dissolve carbon dioxide.
Jap. Okay, betul lah. Carbon dioxide ataupun dissolved gases. Okay. Carbon dioxide. Okay. Gas terlarut lah. Kita tulis gas terlarut. Nak selamat, tulis gas yang terlarut dalam air. Okay. So, dia akan menyerap gas terlarut dalam air. Macam ikan. Dia ikan kan buat dia orang punya respirasi kan gunakan gas yang terlarut dalam air. Kan? Kan? Okay, so now dia nak kita huraikan kepentingan ekosistem yang didominasikan oleh Tuan Q sebagai zon perlindungan dan sumber perikanan. Okay, protection zone dengan fisheries zone. Okay. Dalam nota ada ke? Macam tak ada? Okay, tak ada. So, protection zone ni adalah kita nak lindungi apa? Ha, kalau fisheries resources, kita tempat ikan kan? Okay. So, kalau protection zone, act as a natural barrier to recur the impact of strong waves and wind. Okay. Jap. Oh, tumbuhan Q. Okay. Now I get it. Plant Q. Tumbuhan Q, ya. Yeah? Kalau tumbuhan Q kan, dia duduk dekat sini. Okay, dia duduk dekat kawasan yang ada banyak yang berangin. Okay, sebab tepi pantai kan. So kalau zon perlindungan, kita jawab apa tadi? Act as a natural barrier to recur the impact of strong waves and wind. Okay. Sekejap. Oh, dalam ni adalah. Dalam bahasa Melayu kita sebut okay. Okay, sekejap. Ada ke sistem akar kayu bakar? Okay. So, jawapan korang mestilah untuk mendapat 4 markah, mestilah 2 explanation. Okay, explanation yang pertama tadi untuk apa tu? Resistance kepada resistance dalam bahasa Melayu apa eh? Penghalang eh? Menghalang tiupan angin yang kuat. Okay, menghalang tiupan angin yang kuat, angin ataupun ombak yang kuat, ombak yang kuat. Okay, yang kedua, okay, kita boleh juga tulis as a protected site for small aquatic organism from predator ataupun preserve area for various species of migratory birds. Okay. So, dia perlindungan kepada, dia memberi perlindungan kepada apa tadi? Predator, pemangsa. Okay. Mangsa ataupun mangsa. Okay, kepada apa, hidupan laut yang mangsa lah kan, hidupan mangsa, hidupan laut yang merupakan mangsa kepada kan, dari melindungi. Okay, perlindungan kepada hidupan laut yang merupakan mangsa. Okay, tapi dalam answer dia cakap protected site for small aquatic organism from predator. Okay, haiwan laut kecil daripada pemangsa dia. Okay, itu adalah zon perlindungan. Kalau fisheries resources ataupun zon perikanan, okay, kita boleh jawab apa?
become source of income for fishermen. Area for fish ataupun commercial species breeding. Okay. Dekat dalam, dia sebenarnya dia boleh accept apa-apa soalan. Tengok ni. Apa-apa soalan. Apa-apa jawapan yang betul. Okay. Accept any correct answer. Okay. So, dia akan menjadi, okay, dia boleh juga conducive area for fish rearing in floating cages. Okay. Kan dia macam, kalau kita nak buat tempat nak menternak ikan, ha, menternak ikan, okay, kita kan ada sangkar-sangkar yang terapung dalam air tu. Okay, so ikat, kalau kita ada tumbuhan Q, okay, plant Q, so fish can roam freely, okay, ataupun ikan, okay, bebas bergerak, bebas bergerak dalam kawasan penternakan. Okay, contohnya kawasan penternakan ikan. Ataupun nak sebut sangkar ikan tu pun boleh, okay? Sebab dia kata in floating cages. Bukannya bergerak bebas lah kan? Dia ikan menjadi tempat yang lebih kondusif untuk ikan bergerak, okay, dalam kawasan peternakan ikan. Okay, our second answer is about fishermen. Okay, memudahkan fishermen tu kan, okay, untuk mendapat income. Okay, sumber pendapatan, sumber pendapatan nelayan. Sebab dia tanya kepentingan ekosistem untuk zon perlindungan dan sumber perikanan. Okay. So, ini adalah antara answer dia. Okay. Kalau korang ada apa-apa idea lain, boleh suarakan pendapat korang. Okay, so, okay, allow to speak. Okay, kalau korang ada soalan, apa yang terpadam tu? Oh, tak ada apa-apa. Okay. Ada soalan tak? So, jom kita study balik. Okay, tajuk pengangkutan dalam tumbuhan ni. Okay, apa yang korang dah belajar dulu? Ataupun korang tak join pun kelas online time PKP tu kan? Jomlah kita belajar balik. Okay. So, dalam tajuk ni kita ada tissue vascular. Okay. Tumbuhan merupakan organisma multisel. Okay, ini kita tahulah. Ini just pengenalan dia. Kalau tisu vascular ada dua, xylem dengan phloem. Xylem, dia air dan garam mineral. Kalau phloem, dia sebatian-sebatian organik yang disintesis oleh daun. Okay. And then, penyesuaian. Okay, kalau selalu xylem, dia banyak sel-sel mati. Apabila matang, tak ada sitoplasma. Okay, so dia membentuk satu satu tube ataupun sel-sel ni tersusun memanjang dari hujung ke hujung. Okay, untuk membentuk turus yang berterusan. Maksudnya dari hujung ke hujung tu apa? Maksudnya dari hujung akar ni, akar tumbuhan tu kan? Sampailah ke hujung pucuk tumbuhan tu. Itulah maksudnya hujung ke hujung sebenarnya. Okay. And then selain daripada dia membawa air dan garam mineral tu, okay, dia juga ditebali lignin. Okay, lignin. And then lignin ni dia akan memberikan sokongan kepada pokok. Okay, memberikan kekuatan kepada struktur salur xylem supaya tak ranap. Okay, kalau tracheid ni pula dia macam dia mempunyai penebalan ini juga sama macam xylem. Dan dia ada liang untuk membenarkan pergerakan air ke sel tracheid bersebelahan. Okay.
So yang ni adalah tiub tapis dan sel rakan. Tiub tapis ni sebenarnya phloem tau. Okay. And then sel rakan ni adalah benda yang nak membenarkan air tu bergerak ke atas ataupun bergerak ke bawah. Macam tu. Okay, tu sel rakan. Okay. So, sebab, okay, sebabnya yang bahan-bahan yang diangkut di dalam phloem ni, okay, dia boleh bergerak ke atas or ke bawah. So, dia memerlukan sel rakan ni lah untuk mengawal pergerakan dia. Mana boleh suka hati je benda tu nak bergerak ke atas ke bawah kan? Sebab dia akan pergi ke tempat-tempat yang spesifik. Okay. And then 4.2, pengangkutan air dan garam mineral. Air. Okay. Dia ceritalah tentang, yang ni saya rasa semua orang tahu kot. Okay. So, keupayaan air. Okay. So, air dia bergerak dari akar, dari bawah ni sampailah ke atas, keluar. Sebab apa? Sebab ada tiga benda yang berlaku. Okay. Yang pertama kat akar. Okay. Tekanan akar dia akan memaksa air tu masuk secara osmosis dalam akar. Okay. And then tindakan kapilari dekat batang. Okay. Kan air kan ada daya lekatan dan daya lekitan kan. So dia bergerak macam tu naik ke atas. Okay, dan akhir sekali yang faktor ketiga dia adalah tarikan transpirasi. Tarikan transpirasi ni adalah bila air tu ditersejat keluar daripada daun. Itu adalah transpirasi. Okay. So, ni pergerakan air daripada tanah ke salur xylem. Topik ni simple je sebenarnya. Tapi, itulah. Dia ada gutasi. Dia ada translokasi. Translokasi ni dia menyeberang tempat atau kedudukan. Okay. Maksudnya, tengok ni. Contoh translokasi lain. Ni sukrosa. Okay. Dia nak bawa ke tempat sini. Dia nak bawa ke tumbuhan. Okay. Tumbuhan pula. Dia nak bawa ke kepada apa ni, buah. Okay. Sukrosa yang ada dekat daun ni dia nak hantar ke buah. Okay, contohnya. So dia akan, tiub tapis yang ni dengan yang ni je yang terbuka. Tiub tapis yang kat bawah ni akan tertutup. Tiub tapis yang kat atas-atas tu tertutup. Okay. So dia akan menyebabkan sukrosa tu dihantar dekat situ je. Sampailah sukrosa dah habis hantar, baru maybe dia buka balik. Okay, untuk hantar dekat tempat lain. Okay, kalau secara biologinya, sukrosa dia akan diangkut secara aktif. Okay, kita guna highlighter. Diangkut secara aktif. Okay, dalam tiub tapis. And then, pengangkutan sukrosa ke dalam tiub tapis melalui serakan daun akan mengurangkan keupayaan air. Okay. So, hal ini menyebabkan air dari xylem meresap masuk ke dalam tiub tapis secara osmosis. Okay? Tengok ni. Kan ni kan? Ni adalah pergerakan sukrosa tu jap. Okay. Ni sukrosa tu. Dia dibantu oleh air tau. Okay? Air ni dia masuk ke dalam. Air ni dia boleh masuk ke dalam tiub tapis. Tiub tapis. Betul lah. Tiub tapis. And then bila dia masuk, dia keluar balik pergi ke sini. Okay. Dia masuk balik ke dalam xylem. Okay. Peresapan air ni akan meningkatkan tekanan hidrostatik. Okay. And then dia menyebabkan kandungan phloem ditolak ke organ tumbuhan yang lain. Dekat dalam rajah ni adalah buah cherry. Okay, cherry ni adalah dia nak hantar sukrosa tu. Okay, tempat dia nak hantar sukrosa. And then kandungan phloem tu akan, ataupun sukrosa ni, sukrosa yang dia bawa ni, okay, diangkut daripada tiub tapis ke bahagian macam batang, akar, pucuk, buah dan umbisi. Dalam gambar ni buah lah kan. Okay, dia nak hantar ke buah.
Okay. And then keupayaan air yang tinggi menyebabkan fluom akan mengakibatkan resapan air kembali ke xylem secara osmosis. And then transpirasi menarik air di sepanjang saluran xylem melawan tarikan graviti. Okay. Maksudnya air tu pergi balik ke sana kan. So dia macam biasalah kan, air memang bergerak ke atas. Okay. Yang xylem tadi tu. Okay. And then kita belajar fitoremediasi. Ni yang tadi yang Chernobyl apa semua tu. Okay. So, korang ada apa-apa soalan tak? Apa yang susah dalam bab 4, bab 5 dengan bab 7 ni? Apa yang susah? Okay. So kalau bab 5 ni, kita ceritalah, kita cerita kan. Okay. Yang pertama, jenis gerak bulan. Yeah, hello? Kalau xylem tu, kan xylem kan ada dua. Apa beza xylem dengan terakit tu? Oh, sekejap kita tengok balik. Kan dia ada xylem dengan terakit kan? Sekejap mana ni dia. Okay, tengok ni. Kalau xylem, dia macam tujuan utama dia adalah untuk mengangkut air. Okay? Kalau trakit ataupun trakioid, okay, yang ni dia punya plural dengan apa tu je. Dalam biologi nanti bila korang dah sambung belajar, korang tahulah yang mana satu dia punya plural, yang mana satu dia punya singular. Okay. So, dinding sel trakit penebalan lignin membenarkan pergerakan air. Okay. Sekejap. Saya nak tunjuk satu gambar ni. Ada satu gambar ni dia jelas sangat menunjukkan apa fungsi trakit tu. Sekejap. Saya cari. Saya sedang mencari. Okay, sekejap. Trakit. Okay, saya lukis lah. Mana saya punya blank paper. Okay, ni dia. Saya lukis Sabar. Okay. So, ni kan contohlah. Ni daripada atas kita pandang. Okay. And then ni. Okay. Contohlah kan. Okay. Contohnya yang besar ni adalah xylem. Yang kecil ni semuanya trakit. Okay, trakit ni kecil je tau. Trakit ni kecil je. Dan fungsi dia, kalau korang tengok tadi dalam nota ni, dia membenarkan pergerakan air ke sel trakit yang bersebelahan. Maksudnya, dia membolehkan air tu bergerak. Maksudnya contohnya air dalam xylem ni, warna biru lah. Air dalam xylem ni dia boleh bergerak ke tempat lain. Okay. Itu dia fungsi trakit. Dia macam tadi, kan dalam gambar yang ni, mana gambar aku? Bukan yang ni. Atas. Bukan. Atas, bawah. Okay, yang ni tadi. Macam mana air boleh bergerak daripada xylem kepada phloem ni tadi. Okay, kita ni warna merah lah, baru nampak sikit. Air gerak dari xylem kepada phloem. Sebab trakit lah. Okay, sekejap. Ada perkataan trakit tak kat sini? So, tapi air... tapi kan, fungsi trakit tu lah dia membenarkan pergerakan air kepada sel-sel trakit yang bersebelahan supaya air tu dapat pergi ke, contohnya dia pergi dekat phloem ke, or maybe
ada certain sel tumbuhan yang memerlukan air, dibenarkan pergerakan air ke dalam sel tu. Maksudnya, jap. Okey, yang hijau-hijau tu adalah trakea dengan tu tau. Yang hijau cerah ni pula, contohnya ni tempat phloem. Okey, ni phloem semuanya. Okey, so trakea ni lah yang membenarkan air ni, air ni dia boleh bergerak. Kenapa dia tak nak? Okey. Air ni dia bergerak ke phloem. Okey, untuk melakukan yang tadi tu lah, apa kita panggil tu? Yang ni pergerakan laluan translokasi dalam tumbuhan. Okey. Dia untuk translokasi. Yang ni soalan tadi. Okey. So jelas dah apa fungsi trakea. Dia membenarkan air bergerak lah macam tu. Dia bergerak dekat tu. Okey. Okay. So, rasanya topik ni senang. Okay. Kalau tropism, dia gerak balas yang lambat ke cepat? Dia lambat kan? Kalau, ya ke aku ni? Betul lah. Kalau nasty yang cepat. Contohnya kalau kita pegang pokok semalu, seismo nasty. Okay. Dia gerak balas yang cepat lah. Tikmonasti, getaran, okay, termonasti, itu adalah tindak balas yang cepat. Okay, sebab dia bertujuan untuk menyelamatkan diri. Okay, menyelamatkan diri tumbuhan. Okay, nama-nama dia tu, dia mesti ada kaitan dengan dia punya elements ataupun dia punya rangsangan. Contohnya macam kalau tikmo. Tikmo tu dia berkaitan dengan macam sentuhan, tapi dia tikmotropism. Okey, maksudnya dia macam sulur paut lah. Sulur paut tu dia macam tumbuhan tu dia tak kuat tau. Tumbuhan tu tak kuat and dia perlukan sulur paut untuk berpaut kepada tumbuhan lain. Macam tu. Okey, kalau macam geotropism kita tahu yang gravity. Okey, kalau hydro air, kalau foto cahaya, kalau kemo bahan kimia. Okey. Kalau nasty ni pula dia ada foto nasty. Okey, macam contohnya kan selalunya bunga, kebanyakan bunga dia akan mekar apabila ada cahaya matahari kan. Itu adalah contoh fotonasti. Okey, kalau niktinasti dia dia dalam keadaan gelap. Dia terbalik pula dalam keadaan gelap. Okey, kalau seismonasti dia sentuhan tapi dia macam pokok semalu. Kalau kita sentuh je dia tutup macam tu. Kalau tikmonasti getaran. Getaran ni perangkap lalat Venus lah. Apabila macam ada lalat tu hinggap dekat pokok tu je, pokok tu akan terus tutup. Okay. And then termonasti, dia suhu persekitaran. Termo kan. Fitohormon. Oh, yang ni yang kita kena hafal. Okay. Auxin, gibberellin, cytokinin dan acid abscisic dan ethylene. So, kalau yang paling banyak keluar adalah tentang auxin, gibberellin. Okay? Tapi tak semestinya cytokinin, acid abscisic dengan ethylene tak keluar. Okay? Tapi ethylene ni pun ada keluar juga. Macam dia tanya tentang kenapa kita tak boleh letak buah yang dah masak dengan buah yang belum masak. Sebab etilena ni lah, kalau buah yang dah masak dia membebaskan banyak etilena. So buah yang belum masak pun dia akan cepat masak macam tu. Okay, yang ni tadi kesan auxin terhadap gerak balas tumbuhan. And then peranan auxin, yang ni kita dah belajar tadi. And then aplikasi fitohormon. Yang ni lah yang akan
Bukan akan masuk, dia selalu masuk. Okey? Macam apa ya? Macam auxin, dia mengelakkan pertumbuhan tanaman. Okey? Dia akan menghasilkan buah tanpa biji, auxin ni. Parthenocarpi ni famous tau. Parthenocarpi. Parthenocarpi. Ni famous. Okey? So dia gunakan auxin untuk parthenocarpi. Okey. Kalau macam gibberellin pun famous jugaklah. Ethylena pun sama. Okey. So okey, itu je dalam tajuk ni. Dalam bab 7 ni pun tak banyak. Sebab bab 7 yang paling ringkas kan dalam textbook. Berapa muka surat je. Okey, kalau hydrophyte ada tumbuhan terapung tenggelam. Maksudnya itu je yang kita belajar dalam ni, dalam biologi bab 5, bab 4 dengan bab 7. Okey. So recording saya akan letak dekat dalam YouTube. Okey. Amar ada apa-apa nak tanya Amar? Hasliah. Abang. Yes. Yang parthenocarpi tadi macam mana? Apa kaedah dia? Oh, kalau parthenocarpi, okey jap. So, kita melukis, okey, contoh lain. Contohnya, okey. Dia bagi situation macam ni. Okey, korang nak tanam tembikai tau. Tapi kan, dekat kawasan korang tu macam tak ada lebah. Okey, maybe korang tanam tembikai tu dalam rumah hijau. Rumah hijau ni adalah macam tempat yang dia macam terasing daripada persekitaran luar. So, tak, kalau terasing, maksudnya kalau contohnya ada rama-rama ke kan. Kalau ada rama-rama, dia macam takkan, dia tak boleh masuk lah kan sebab ada rumah hijau ni kan. Tembikai ni pun, kan kita memerlukan pendebungaan kan untuk untuk apa tu, untuk menghasilkan buah kita kena ada proses pendebungaan. Okey, contohnya ni ada satu bunga dekat dalam ni, ada satu bunga. Okey, ni bunga. Okey, ni bunga betina. Okey, and then dia ada bunga jantan dekat sini. Okey. Yang ni betina, yang ni jantan. Okey. Kalau tak ada, kalau tak ada insect ataupun tak ada rama-rama ke, tak ada lebah ke apa, macam mana dia bunga tu nak pindah dari jantan ke betina kan? Memang tak akan berlaku lah kan? So, kita gunakan kaedah parthenocarpi. Okey, kita akan sembur. Okey. Contohlah ni spray kan. Kenapa tiba-tiba dia ke bawah? Okey. Contohnya ni spray. Kita spray. Macam mana bentuk spray? Macam ni lah. Lebih kurang kan. Kita spray dia. Kita spray dekat bunga yang betina tau. Bukan dekat jantan. Okey. Kita spray dekat bunga betina. And then dia akan merangsang perkembangan ovari bunga ni. Okey, bunga ni, bunga betina dia macam ni kan. Bentuk dia macam ni lebih kurang lah. Okey. Dia akan, bila kita spray tu, dia akan merangsang pertumbuhan ovari ni sendiri. Tahu? Maksudnya dia tak payah nak ada dia bunga pun. Dia tak perlukan dia bunga daripada gamet jantan pun. Dia boleh tumbuh sendiri. Kan kita kata tadi, auxin, okey, dia menggalakkan pertumbuhan tanaman. So dia akan menjadi, dia akan tu lah, bunga tu dia akan berkembang sendiri, and then bunga tu berkembang jadilah tembikai. Okey, tembikai ni kan, kalau korang potong, okey, korang tengok dia akan tak ada biji tau. Sekejap, kita lukis tembikai saja mengisi masa lapang, nak lukis-lukis ni. Okey. Dia akan tak ada biji. Macam
Ha, tak ada biji. Ha, senang nak makan kan? Ha, tapi adalah keburukan dia. Macam nanti kemanjuan spesies tumbuhan tu menjejaskan kemanjuan spesies tumbuhan tu sebab tak berlaku ni pollination, tak berlaku kan. So akan menjejaskan kemanjuan spesies dia lah. Tapi dia akan menghasilkan buah tanpa biji. Ah, macam tu. Okay. So ada lagi tak yang ada soalan? Sebelum kita end session kita. Okay, kalau tak ada, recording ni saya simpan and then nanti kalau saya sempat saya post dekat YouTube and then saya hantar link dia. And then nota-nota ni pun nanti saya akan send dekat dekat SPM Netik lah. Okay. So itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.